Kalau dibilang lelah, aku lelah. Apa sih nabrak lu? Tahu lu, anak culun kelas berapa? Parah banget sih. Kan lu ketemu kan habis. Habis. Alpa. Parah. Heh, lo kan yang barusan nabrak gue di gerbang. Woi, ini culun. Nabrak gue banget lo jadi orang. Berani-berani kalau di meja kami ya? Kami gak sudi ya, makan semeja sama lo. Udah, gak usah masukin ke hati. Kamu tahu sendiri kan mereka tuh kayak gimana. Nih, minum. Aku tahu kamu syok. Makasih ya, tapi aku gak apa-apa kak. Kalau gitu aku ke kelas dulu, soalnya udah mau balik. Oke. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi ibu akan informasiin tentang seleksi anggota yang akan mengikuti Olimpiade Kimia Tingkat Nasional pada tahun ini. Untuk seleksinya akan diadakan besok. Jadi ibu harap kalian semua dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya. Oke, terima kasih. Gue sih pasti ikut. Kalian gimana? Ibu, kenapa Bu? Kok bisa gini Bu? Uang saya udah habis diambil semuanya oleh bapak kamu. Andai aja kamu kerja, pasti hidup saya tidak akan kayak gini. Ibu tenang dulu Bu, Dara akan carikan uangnya, tapi gak sekarang. Ini Ibu minum dulu. Tidak! Cari bapakmu sekarang! Ya. Aku tidak butuh minum. Iya Bu, Dara akan cari bapak. Hari ini kita akan mulai tesnya ya. Jadi silahkan kerjain soal ini dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Baik. Anak-anak, untuk waktu mengerjakan tesnya udah habis ya. Jadi silahkan dikumpulkan lembar jawabannya ke ibu.
Untuk hasil tesnya akan diumumkan sekitar 2 jam lagi. Jadi ibu harap kalian tetap di sekolah ya sampai waktu pengumuman itu. Nanti kumpulnya di depan ruang wakil kesiswaannya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak semua, hasil tes kalian sudah keluar. Dan alhamdulillah juga salah satu dari kalian dapat mengikuti seleksi Olimpiade Tingkat Nasional. Selamat ya Dara, nilai kamu hampir sempurna, yaitu 99. Terima kasih, Bu. Ibu gak bisa lama-lama lagi di sini. Ibu ucapkan selamat buat Dara. Selamat untuk belajar yang lebih giat lagi. Ibu ada urusan sama kelas sekolah. Ibu permisi dulu ya. Terima kasih, Bu. Selamat ya Dara. Terima kasih, semua. Luna. Gue gak terima sih. Masa culun itu yang kepilih Olimpiade? Loh, emang iya? Kok bisa gitu sih? Bodoh. Tadi sih gak kelihatan. Dia kemana ya? Gak tahu tuh. Cari kali. Ayolah. Ayo. Yuk kita cari yuk. Ini mana sih? Gak tahu nih. Cariin dari tadi gak ada-ada. Gak mau ngeluh. Pusing nih carinya. Capek lagi nyarinya. Ah. Mana? Kenapa? Wih. Siapa tuh? Ya Allah. Lihat. Dara. Terus ini mayatnya mau diapain? Sumpah. Sini mau diapain? Parah banget, sumpah. Gue ada ide. Gimana kalau kita bikin surat ini dulu aja? Tapi lo yang bikin ya. Oke. Apa kita gini aja? Semoga nasibnya gak sama kayak Dara deh. Misi. Maksud kalian tadi apa ya? Lo gak tahu siapa yang pernah duduk di sini? Gak tahu. Emangnya siapa? Dan nasib apa yang kalian maksud?
Jadi dulu ada racun yang lain dengar. Baik sih, pintar juga. Tapi karena keluarganya jadi dibully sama Luna dan the gang. Terus 3 hari yang lalu dia ditemui bunuh diri sekolah ini. Dara. Dara udah meninggal. Iya. Dara Karisa. Iya. Dara itu temen aku. Kami tahu kok kuburannya di mana. Kalau mau, kami bisa kok temenin. Dan aku telat banget ya. Ini berat bagi aku, Dan. Gak mungkin secepat ini. Gak mungkin kamu bunuh diri. Kamu pasti dibunuh kan, Dar? Kamu pasti dibunuh kan? Sabar, Git. Oh iya. Ini Dara ada nanti kunci lokernya ke aku. Kamu pegang ya. Kita pergi yuk, udah mau maghrib soalnya. Maafin ibu ya, nak. Ibu gak ada maksud buat nyakitin kamu. Kan bukan tulisan Dara. Pasti surat ini palsuin sama pembunuhnya. Dek, apa? Aku nemuin ini kemarin. Apa? Aku nemuin ini, dua kera Dara. Aku gak tau ini apaan. Tapi coba gue cek deknya. Ini surat bunuh diri ya? Apa surat bunuh diri? Aku tahu deh ini tulisan siapa. Ngonceng banget sih, ngapain sih? Tip, tenang dulu. Ini Theo. Dia dulu teman dekatnya Dara. Dia juga pernah bantu Dara di bunuh Luna. Oh gitu. Sesuai yang aku bilang tadi, ini tulisan siapa? Ini tulisan Karin. Aku yakin banget. Ini lagi ya. Karin, lo perhatiin nih surat baik-baik. Ini tulisan lo kan? Hah? Maksud lo apaan ya? Lu jangan asal nuduh gitu dong. Yakin yang punya tulisan itu cuma Karin doang? Bisa jadi sih si alibi pembunuhnya. Awas aja ya kalian, gue bakal buktiin. Paku. Gak jelas banget.
Morning sunshine. Eh, kabar cewek lo gimana? Cewek gue mah mana aja. Ganti teman gue tempat dia dong. Mau ngapain lu? Berani-berani aja dia nyalon gue. Dia lo di mana maksud lo? Pokoknya teman aja gue di tempat dia. Oke deh. Kalian kan yang nomor gue gak ada hubungannya sama kematian sahabat culun kalian itu. Kami ada ya di TKP saat darah jatuh dari balkon. Yang selalu beli darah itu kan lo, dan lo juga ada di TKP. Pasti lo kan yang bunuh. Ngaku aja deh lo, lo kan yang bunuh. Gue emang ada saat di TKP, tapi bukan gue yang dorong darah. Gue emang pembuli, tapi gue bukan pembunuh. Gimana cara kami percaya kalau bukan lo yang bunuh? Jelas-jelas lo ada di TKP, dan yang paling benci darah adalah lo. Yaudah, kasih gue waktu buat buktiin semuanya bukan gue yang bunuh si darah. Let's go. Eh, gue dapet nih. Kan benar, bukan gue yang dorong saudara, tapi gue nggak tahu itu siapa. Iya, kita simpan aja, nanti kita kasih ke Gita. Oh, ya udah, gue simpan dulu ya. Oke. Yakin dia udah maafin kita sih. Kita tinggal ngirim doa aja dari sini. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue sky drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know.